pada saat ini kami bekerja sama dengan SDN 1 Sokong untuk bagaimana mengajar anak-anak untuk membuat pupuk kompos atau bokasi. Nah, harapan ke depan anak-anak ini bisa menerapkannya di rumah untuk menanam sayur, buah-buahan ataupun bunga di sekitar rumahnya. Pada saat itu, setelah kami melakukan pelatihan atau training kepada anak-anak ini, kita akan mengadakan cuci tangan pakai sabun. Nah, jadi selain mendapatkan pengalaman tentang bagaimana pembuatan pupuk kompos, anak-anak juga bisa tahu bagaimana cara cuci tangan yang baik dan benar dan kapan waktu-waktunya. Nama saya Nida. Tadi pagi saya sama kakak Wana Visi belajar bikin pupuk. Kami mencuci tangan menggunakan sabun. Kami senang mengikuti kegiatan ini.